Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan masuk unit 5 di dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di bawah tajuk Hebat Balingan, Hebat Bulan, Siapa Pantas. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku teks PJK muka surat 27, 28 dan 29. Baiklah, jika kita lihat pada muka surat 27, okay, di dalam gambar ini menunjukkan Janet dan rakan-rakan sedang bermain untuk mengisi waktu senggang. Okay, kalau kita lihat, mereka sedang bermain kriket. Okay. Berdasarkan daripada gambar ada tiga batang kayu di belakang ni, sepertinya sedang bermain kriket. Jadi untuk makluman murid-murid, kriket adalah salah satu permainan di bawah kategori pukul dan memadang. Jadi apa maksudnya permainan kategori pukul dan memadang? Baik, ianya adalah merupakan sukan jenis pukul, baling dan menangkap bola yang dimainkan oleh dua pasukan. Baik, permainan kategori ini mengumpulkan markah dengan memukul bola yang dilempar menggunakan pemukul lalu berlari ke tapak ataupun sudut. Pemadang pula cuba menghalang pasukan pemukul daripada mengumpul markah dengan mematikan pemukul-pemukul melalui cara-cara tertentu. Baik, contoh permainan pukul dan memadang ini adalah pertamanya adalah baseball, softball dan kriket. Sekarang, mari kita belajar kemahiran di dalam permainan kategori pukul dan memadang, iaitu yang pertama sekali adalah membaling, yang kedua adalah menangkap. Okey. Baiklah. Pertama sekali adalah kemahiran membaling. Jika awak lihat muka surat 28 di mana Hana serta kawan-kawannya sedang belajar kemahiran membaling. Kalau awak tengok kawan Hana yang berbaju kuning ini, cuba untuk membaling bola kepada kawannya dan kawannya akan menangkap bola tersebut. Okey. Jadi pembaling seperti Hana hendaklah berdiri dengan keadaan kaki yang bertentangan dengan tangan yang digunakan untuk membaling bola ke hadapan. Okey. Lentikkan pergelangan tangan yang memegang bola ke belakang dengan siku berada separas dengan bahu ke arah belakang. Jadi pemain melepaskan bola apabila siku tangan hampir lurus. Baik, sekarang kita lihat kemahiran menangkap. Di sini ada empat jenis kemahiran menangkap iaitu aras bawah, aras lutut, aras dada dan aras atas kepala seperti yang kita lihat di dalam gambar muka surat 29. Baik, kemahiran menangkap aras bawah di mana pemain menangkap bola aras bawah perlu membengkokkan lutut serta merendahkan badannya. Kedua-dua belah tangan dihulur untuk menerima bola menuju kepadanya. Baiklah, bagaimana pula dengan aras lutut? Pemain perlu merendahkan badannya apabila menangkap bola aras lutut. Kedua-dua belah tangan dibuka untuk menangkap bola. Baik, kita lihat jenis yang ketiga iaitu aras dada. Pemain melaraskan tangan pada kedudukan dada dengan membukakan kakinya dalam posisi sedia. Okey. Dan yang terakhir iaitu kemahiran menangkap aras atas kepala. Okey, jika perlu pemain hendaklah melompat untuk menangkap bola hantaran yang tinggi. Faktor yang sangat penting dalam situasi ini adalah lompatan hendaklah dibuat pada masa yang tepat. Baiklah murid-murid, itu sahaja pada minggu ini. Minggu depan insya-Allah kita akan cuba belajar kemahiran memukul. Jadi terima kasih dan bye.